Beralih ke informasi lain, Saudara. Video viral beredar di media sosial di mana Kasat Lantas Polres Malang, AKP Agnes Juwita Manurung, diduga pamer barang mewah. Ini adalah unggahan Twitter Umar Hasibuan, di mana dalam unggahannya, Kasat Lantas Polres Malang, AKP Agnes Juwita Manurung, tengah memakai barang-barang mewah. Mulai dari tas mewah saat menghadiri sebuah acara hingga kacamata merek terkenal. Tak ketinggalan pula sepeda bermerek dengan harga fantastis. Menindaklanjuti video viral pamer, beberapa barang mewah yang melibatkan Kasat Lantas Polres Malang, AKP Agnes Juwita Manurung, Kapolres Malang angkat bicara. Ia pun melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada AKP Agnes. Menurut AKP Agnes, foto yang diunggahnya 2 tahun sebelum menjabat Kasat Lantas Polres Malang. Bukan klarifikasi dan juga verifikasi. Verifikasi adalah verifikasi pengecekan bukti-bukti yang dimiliki oleh yang bersangkutan perihal jawaban tentang asal barang. Ada yang berbeda merek, kemudian ada juga yang berasal dari pemberian orang tua, ada juga yang dari pinjaman teman. Adanya peristiwa ini kami sudah memberikan tindakan korektif, sekali lagi tindakan korektif, yaitu mengingatkan yang bersangkutan untuk meminta maaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang mungkin dilakukan di 2-3 tahun yang lalu, namun baru muncul sekarang, seperti memposting foto-foto, gambar-gambar bersama rekan atau di aktivitas tertentu yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dan tafsir yang berbeda di kalangan masyarakat maupun netizen.